Oke, halo bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku Admin. Selamat petang bosku ucapkan, dan semoga bosku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, pada petang ini bosku Admin akan upload lagi satu video 4D khas untuk esok. Oke, yaitu tanggal 1 bulan 7 2020. Oke, video ini khas untuk MKT ya bosku ya. Magnum, Toto, Damacai. Oke, boleh juga digunakan untuk 4D yang lain. Oke, suka Admin tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, tidak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya jangan follow. Kalau mau follow juga boleh, tapi gunakan budget yang minimum. Oke, dan sini bosku Admin sudah sediakan warning. Oke, so bosku semuanya boleh lihat warning dekat sini. Oke, risiko bosku semuanya yang tanggung. Oke, dan kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan update 4D setiap minggu, bolehlah berlangganan di channel bosku YouTube. Oke, langkahnya mudah, cuma masuk ke YouTube aplikasi ataupun youtube.com, kemudian search saja dekat sana bosku YouTube channel ataupun bosku YouTube. Oke, dan ini Admin sudah sediakan formulanya. Oke, macam biasa dekat atas sini ada digit-digitnya ya. Oke, dan Admin akan bagi tips lagi. Tipsnya begini ya bos ya, beli ikut kemampuan masing-masing. Sebelum beli, buat statistik dahulu. Kalau hati kata oke, mau beli, belilah. Oke, itu tagline bosku Admin. Oke, jangan lupa beli iBox. Itu wajib untuk pemula, macam Admin ini pemula, kita wajib pakai AI box. Oke, okay? IPEM ataupun M box. Oke, okay? So tanpa kita buang masa, jom kita cai 4D untuk MKT. So dekat sini bosku semuanya boleh lihat digit-digitnya ya. Jangan tanya Admin macam mana Admin dapat digit-digit nih. Oke, okay, ini adalah digit yang Admin kaji. Oke, okay. Digit yang Admin kaji untuk dijadikan 2D, 3D dan juga 4D. Oke, okay. So untuk pilihan 4D yang pertama bosku Admin, oke, okay. Ini wajib timbul ya bosku ya, wajib timbul dia punya 2D, wajib timbul, yaitu 69. Kalau bukan 69, 96. Oke, okay. So susunan dia macam ini ya bosku ya. Admin akan ambil yang ini 96. Oke, okay. So dekat sini kita akan gabungkan dengan 50. Oke, okay. So maka kita akan dapatlah susunan 4D-nya 0695. Sengaja Admin letakkan 2D di tengah-tengah ya bosku ya. Oke, okay, next untuk pilihan 4D yang kedua bosku Admin. Oke, okay, suka Admin bermain dengan angka kawin. Oke, okay, banyak kelebihan angka kawin nih. Salah satu dia modal lagi jimat sedikit lah kalau kita buat pembelian PAU. Kalau kita kena iBox pun dia punya bahagian pun lumayan juga ya bosku ya. Oke, okay, so angka kawin yang pertama bosku Admin ini adalah 4D yang kedua, yaitu angka 02. Itu wajib ya bosku ya, ataupun 07 wajib, itu adalah 2D nya 07. Oke, okay, ataupun di sisi terbalik 70. Oke, okay. So dekat sini yang ini ya bosku ya, dekat sini boleh lihat. Oke, okay. So yang angka kawinnya adalah macam ini 7072. Kenapa Admin ambil 2? Sebab ada di pojok bawah sini ya bosku ya. Oke, okay. Kalau istilah kata lain macam ini, ini istilah matematiknya bosku ya. Istilah matematiknya macam ini. Ayah kacau. Oke, okay. Kita ambil tadi 2D-nya sini. Oke, okay. Nah, kalau yang di atas pun sama juga.
So, kita ulang angka 7 itu 2 kali. Oke, di mana bosku Itmin dapat 2-nya? Di sini. 3 tolak 1, 2. Sama juga dekat di sini. 3 tolak 1, 2. Oke, ini. Sama ya. So, 7072. Oke, pilihan kodi yang ketiga bagi bosku Itmin adalah sama juga, wajib ada 96. Oke, wajib ada 96. Cuma yang tadi 69, tadinya itu menggunakan 96 di tengah-tengah ya. So, susunannya adalah macam ini. Oleh sebab tidak ada angka 4 dekat sini, admin akan gunakan angka 4. Oke, angka 4, 96, dan masukkan 5. Oke, macam mana admin dapat? Ini 4965. Oke, dekat sini ya, dekat kotak paling atas nih admin dapat. Oke, di mana angka 4-nya? Angka 4-nya di sini. 5 tolak 1 4. Oke. So, ataupun di sini 5 tolak 9 4. Oke. Kita boleh dapat dekat sini ya, bosku ya. Oke. Untuk pilihan fodi yang keempat bagi bosku admin adalah kita ambil lagi 2D yang 69 ya bosku ya. Oke, tapi kita letakkan dia di tengah-tengah juga. Oke, jadi ini kita masukkan angka yang ini. Oke, kita masukkan yang ini, cuma di cai diterbalikkan. Oke, jadinya 5968. Oke, 5968. Oke. Next, untuk pilihan 4D yang kelima bagi bosku admin, ini kita ambil lagi angka kawin. Oke, kita ambil lagi angka kawin. Oke, di mana angka kawin yang cantik ya bosku ya? Oke, so dekat sini. Kita ambil yang ini. Oke. Angka kawinnya salah, bukan yang itu bosku. Yang ini bosku ya. 603. Oke. Tapi admin mau gunakan ini. Nah, 3066. Oke. 3066. Oke, macam mana dapat 66? 30 ada di atas, 6 ada sini. Manakala 1 tolak 7 jadi 6 juga ya bosku ya, ataupun macam digabungkan sama aja dengan yang di atas ini bosku ya. Oke, nanti bosku semuanya boleh buat kajian lah statistik. Oke, next pilihan UDI yang keenam, ini last lah ya bosku ya, last. Oke, sebab kita pun fokus MKT, jangan pasang terlalu banyak sangat bosku ya, nanti budget. Oh, bukan kaleng-kaleng ya bosku ya, itu dalam bahasa Indonesia, bukan kaleng-kaleng, dia punya apa nama itu, dia punya budget. Oke, kita sambung lagi bosku, macam begini nambahnya. Sudah logat Indonesia kita ini. Oke, next untuk 4D yang keenam adalah ini ya bosku ya, kita cek dulu satu-satu mana yang cun. Oke, kita dapat lihat sudut sini yang ini ya bosku ya. Nah, pokoknya mesti ada 69 ataupun 96 ya bosku ya. Oke, so kita ambil kali ini, kita letak pula 96 di depan. Oke, kemudian 03 pun tidak ada masalah ya bosku ya, ataupun 030. Oke, so ini adalah pilihan kode bosku admin. Oke, pada sesiapa yang mau follow dipersilakan, admin izinkan. Oke, kalau tidak mau follow pun bagus juga. Oke, so inilah list kodenya, jangan lupa buat statistik di sini ya bosku ya. Oke, kita wajib buat statistik di sini. Oke, ambil statistik.
masukkan MKT filternya. Sepatutnya bukan MKT ya, MPT. MPT itu kalau istilah coding yang apa untuk membeli online lah, MPT. Oke, kita masukkan angka yang pertama tadi apa tuh ya bosku ya, 0695. Oke, 0695 kita buat search. So kita boleh tengok dekat sini. Untuk tahun ini belum ada yang podium. Oke, belum ada yang podium. Dan dapat kita lihat dekat sini special sudah 4 kali naik. Oke. Cuma 1 kali sejak dia tegak dekat Magnum, itu pun sudah 5 bulan yang lalu ya bosku. Oke. Masih ada peluang bosku. Oke. Kalau misal kata esok tidak naik, boleh simpan ini hoodie-nya. Oke. Buat kenang-kenangan. Oke, next. Apa sudah tadi 7072. Oke. Admin yang buat, admin yang lupa. Oke. Tak apa. 7072 kita buat search. So dekat sini walah, kita boleh lihat dia terstuck sampai bulan 3 saja ya bosku ya. So peluang itu bolehlah ada. Oke, okay, mungkin 75% ke atas. Oke, okay. Dan untuk susunannya pun bosku admin lihat dekat sini sudah, wow, sudah 5 tahun ya bosku ya, 5 tahun tidak tegak dengan susunan 7072. Oke, okay. Kita boleh keep ini number untuk dijadikan panduan. Oke, okay. Next adalah 4965. Oke, okay, ini 2D killer adminnya 96 ataupun 69. Oke, okay, kita dapat lihat statistiknya, dia terlepas di Damacai bulan 6, dia sudah terlepas. Oke, okay. Yang lain belum lagi ya bosku ya, Magnum dan Toto masih tersangkut di bulan 3. So peluang tuh tetap ada ya bosku ya, kita jadikan VOD ini sebagai panduan. Oke, okay. Next 5968. 5968 pun sama juga, ada killer killer 2D bosku admin dekat sini. Oke, okay. Nah dekat sini Toto dia sudah terlepas bulan 6. Oke, okay. Magnum tersangkut bulan 3, Damacai tersangkut bulan 2. Oke, okay. Pun sama juga ada peluang ya bosku ya. Ah, boleh tinggal dekat sini, statistiknya sudah 4 tahun ya bosku ya, 4 tahun dia belum naik dekat tegak dekat Magnum, Toto dan Damacai. So next 3066, 3066 kita buat search. Nah ini tersangkut dekat bulan 3 ya bosku ya. Oke, okay, so kita tengok dia punya statistik. Wow 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 wow. Oke, okay, sudah 6 tahun ya bosku ya. Ah, 6 tahun. Oke, okay. Sudah 6 tahun susunan 3066 ini tidak tegak. Oke, okay. Kita buat panduan lagi. Keep the number 3066. Oke, okay, next 9630. 9630. Kita buat pantauan dahulu. So semuanya tersangkut di bulan 2 ya bosku ya. Dan sepanjang tahun ini belum ada podium. Oke, okay. Belum ada podium. So kita pusing dulu. Kita cai dia 9603. Oke, okay, sama juga. Oke, okay, kita tes 9360. Sama juga 9306. Oke, okay, tidak apa, mungkin dia di tengah-tengah. Oke, okay. Mungkin dia di tengah-tengah 3695. Oke, okay. Cek sama juga ya bosku ya, 5. Oke, okay, cantik, sudah 2 tahun dia belum tegak. So ini kita cai sejaklah nanti ya bosku ya, nanti kita cai. Bunyi anjing bising. Oke, okay. So sampai di sini saja videonya bosku ya, semoga dapat membantu bosku semuanya.
Dan sekali lagi bosku ingatkan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Tiada paksaan untuk follow. Oke, pada siapa yang mau follow dipersilakan. Admin izinkan. Oke. Nah, besok admin mau pergi beli TC. Oke. Kita beli tiket. Oke. Kita beli tiket. Kalau kita balik-balik beli online ini payah sikit ya bosku ya. Kita beli tiket pula sebab admin mau main TC pula tiket. Oke. So ini saja ya bosku ya. Kita jumpa esok. Oke. Ini saja. Kita jumpa lagi. See ya.